Halo, welcome back to my channel. Bertemu lagi di YouTube saya. Kali ini saya akan membahas gunanya tombol Windows di laptop. Saksikan terus di channel saya. Oke, balik kali ini kita akan bahas tombol Windows di laptop. Tombol Windows bukan hanya untuk mematikan saja. Tombol Windows banyak fungsinya. Kita sebutkan satu-satu. Oke, baik, yang pertama tekan Windows E itu akan muncul file secara langsung. Yang kedua tekan Windows titik itu akan muncul emoji. Tekan Windows R itu akan pencarian aplikasi. Selanjutnya klik Windows P itu akan menampilkan layar untuk ke project. Dan yang terakhir klik Windows panah atas, panah kiri itu akan mengecilkan dan membesarkan kolom pada pencarian. Seperti itu. Oke, segini saja tutorialnya. Thanks yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.